Halo semua, jumpa lagi di Sepstako Channel, channel yang menjadikan tutorial, sharing, dan review. Oke, di video kali ini, gue akan unboxing dari kasurnya Sultan, yaitu In The Box. In The Box, yang diiklankan oleh Sultan Andara itu. Ya, jadi gue beli kasur ini, karena kasur busa ini udah lembek, udah deplek, jadi enak lah pas bangun tidur itu badan punggung sakit-sakit semua. Nah, gue searching, nah salah karena yang ngiklaninnya Sultan, jadi gue langsung lihat nih dan reviewnya gue cek bagus-bagus. Jadi ya coba dah gue beli, dan setelah gue pilih-pilih dengan ukuran yang sesuai dan tipenya, ini yang gue order yaitu adalah In The Box tipe X ukuran 160x200. Nah, di paket pembelian ini, alhamdulillah, rezeki anak soleh, In The Box baik sekali ke gua. Gua dapat gift, coy. Nih, giftnya ini. Bed travel. Kasur lipat travel. Jadi, buat jalan-jalan. Ini kalau gua cek, harga terpisahnya itu hampir 400 ribu. Mantep. Keren-keren In The Box. Dari minimum dari first impression aja udah bikin gue puas gitu ya. Nanti gue coba apakah semewah yang diiklankan. Oke, sekarang gue langsung unboxing ya. Ya, mudah-mudahan dengan terbelinya kasur In The Box ini, minimum gue bisa tidur pulas. Siapa tahu mimpi lah jadi sultan, minimum kan enak tuh. Mimpi jadi sultan aja udah alhamdulillah banget, apalagi sultan beneran. Oke, kita unboxing aja, jangan banyak cincong. Ini gue singkirkan dulu ya. Sekali lagi, thank you In The Box. Nuhun banget. Dapat hadiah travel bag. Mantap. Nih, kita unboxing. Aduh, ini berat juga. Aduh. Ini unboxing-nya gini. Ini agak-agak sulit, bro. Sebenarnya agak sulitnya itu berat ini kasur itu. Aduh, gila. Nyalira. Aduh, iya teh. Aduh, dapat apa aja? Alhamdulillah, dapat bantal juga. Ternyata baik banget In The Box ini ya. Dapat bantal. Katanya sih dua ya di sininya ya. Aduh, ini tuh kelentaran saya agak susah. Jadi saya burudulin aja gitu ya. Kok berat pisan eh. Gak ada yang bantuin. Cuma ya. Ternyata dapat doa bantal, guys. Lumayan ya. Benar-benar baik pisan sih In The Box teh. Aduh. Gak ada bosnya In The Box nih nonton video ini. Ya, nuhun. Bosnya In The Box, nuhun ya. Udah baik, udah ngasih travel, bed, kasur lipat, ngasih bantalnya. Minimum first impression-nya sih mantap. Tinggal nanti kita lihat performanya. Nanti gue mau bikin lagi video khusus nge-review performanya. Nah, ini berat, coy. Bener, eh. Nah, deh, jelama-jelaman aja, nah, eh. Pengen main, saya ke pabriknya tuh gimana bisa? In The Box, ya. In The Box. In The Box. In The Box. .net. Tipenya tipe X yang gue beli. Harganya 2 juta sekian. Beli di JDI. Pada setia sang Reddit.
Aduh. Terus. Oke, guys. Sepertinya tidak ada masalah. Udah lumayan ngesang. Keren pisan, guys. Serius. Ini empuk nih. Aduh. Pas ini mah. Kalau yang bantalnya mah enggak usah gua cek lah ya. Karena bantal ya gitulah, bantal. Cuman ini sekali lagi empuk tuh, guys. Empuk banget ya. Aduh, mudah-mudahan kendala sakit punggung gua bisa beres, tidur nyenyak, dan mimpi jadi sultan ketemu Raffi Ahmad. Oke. Kayaknya segitu saja dulu. Nanti untuk review pemakaiannya gua buat di video berikutnya. Jangan lupa klik like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Jumpa lagi di video berikutnya di Seps Dako Channel, channelnya untuk tutorial, sharing, dan review. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.